Gue heran, kenapa sih cewek lo kalau ada maunya, kalau ngasih tahu ke cowok ya, nggak pernah to the point, lo maunya cowok menerka-nerka gitu. Terus kalau kita nerkanya nggak bener, lo ngambek. Ya nggak cowok-cowok. Mana dong gue mau denger suaranya yang cowok-cowok di sini, mana yang cowok? Cin, banyak Cin, Discord Cin. Sini Cin. Nggak, bener. Tapi kenapa sih cewek gitu, misalkan dia mau mie ayam gitu. Kenapa sih cewek nggak bilang aja, sayang, aku mau mie ayam. Cewek bilangnya apa coba? Kita udah lama ya gak makan mie ayam. Cewek mau es cendol, kenapa sih gak bilang aja, sayang aku mau es cendol. Dia bilangnya apa coba? Panas ya? Iya panas, tapi kan kalau ngerani banyak, lo mau apa? Mau gue siram? Hah? Mau gue tiupin? Mau gue kipasin? Dari mana cowok bisa tahu lo mau spesifik es cendol kalau lo cuma ngomong panas ya? Ini cewek-cewek di depan nonton gue udah kayak maaf ya mbak ya, maaf ya. Beda sama cowok, ya kan? Cowok kalau ada maunya ngomongnya straight to the point. Cowok mau mie ayam, bang, mie ayam, pedes. Langsung kan. Cowok mau es cendol, bang, es cendol. Emang lu pernah lihat cowok beli bensin di SPBU? Bang, isi premium, berapa? Terserah abang aja. Pak, udah diisi full tank 50.000. Aku kan maunya 100.000. Bapak tadi nggak bilang. SPBU nggak pernah pengertian. Dan gue rasa itulah alasannya kenapa presiden-presiden di dunia ini mayoritas cowok. Jadi diplomasi antar negara bisa to the point. Itu kan cowok banget kan? Kayak Amerika gitu. Woi Irak, gue mau minyak lo, minggir lo. Oh, lo nggak mau, ribut lo sini sama gue. Itu kan cowok banget kan? Lo kebayang gak kalau misalkan presiden-presiden di dunia itu cewek semua? Gak bakal ada perang, men. Yang ada gosip semua. Konferensi PBB, arisan mereka. Gue gak kebayang kalau presiden Indonesia cewek. Gak bakal tuh ada diplomasi ke negara tetangga. Yang ada tau gak apa? Ih, itu kan batik gue. Males banget ngaku-ngaku. Cewek-cewek di depan. Maaf mbak ya. Tapi enggak, gue senang malam ini karena ngeliat banyak cewek di sini dan cowok juga jumlahnya rata ya. Gue senang banget ngeliat skor penuh. Gue heran tau nggak kenapa presiden gitu ya, dia apa namanya komplain gara-gara dibilang Jakarta kepenuhan. Ya, dibilang Jakarta kepenuhan. Terus kita disalahin karena nggak mau menjalankan program keluarga berencana. Pak, kita mau menjalankan program keluarga berencana. Masalahnya PLN dikit-dikit mati lampu. Suami istri di rumah mau ngapain kalau dikit-dikit mati lampu. Nggak, tapi gue seneng banget lu semua pada datang ke sini ya. Tadi sebelum gue kesini, gue ke atas nonton dulu. Akhirnya sekarang film Hollywood masuk ya di Indonesia, gue seneng banget. Dan udah pernah nonton Transformers kan? Gue mau ngasih tau lu sesuatu enggak? Gue baru sadar ya, Transformers itu kenapa keren ya. Jadi Transformers itu kan lu tau kan, dia alien, dia jatuh ke bumi, dia bisa berubah jadi mobil, terus dia berantem. Tau gak kenapa keren? Karena jatuhnya di Amerika. Mobil Amerika, keren. Lo ngebayang gak kalau Transformers jatuh di Indonesia? Jagoannya pertama Optimus gitu kan, dia berubah jadi truk. Truk Amerika keren, men. Kalau dia jatuh di sini mau jadi apa? Lo truk bareng tuh yang ke Priok lo tau lo. Udah gitu gue yakin nanti si Optimusnya punya tato. Jarang pulang. Sebelah kanan satu lagi, inceran mertua. Anjir. Tau kan lo kayak gambar-gambar di belakang tuh lengkap dengan gambar cewek ya, bajunya tipis, posenya gini. Itu baru Optimus, ada lagi temannya Bumblebee, dia di sana berubah jadi sedan keren, sedan Amerika keren. Misalnya dia kesini jadi apa? Uber. Terus begitu mau berantem gitu kan, ini mana Bumblebee nih? Ya bentar ya, gue cariin dulu ya. Bumblebee nyasar Optimus. Kenapa? Dia gak tahu jalan. Emang dia jadi apa? Bluebird. Ayo udah deh, gak usah berantem deh. Lo mau ngapain Optimus? Bikin tato. Sedih banget gue ngeliatnya gara-gara Optimus. Optimus. Transformers waktu kecil adalah salah satu kartun favorit gue. Ada lagi, gue waktu kecil itu paling suka kartun Doraemon. Gue gak pernah sekalipun kelewatan episode Doraemon. Saking gue seneng ya sama Doraemon, kuping gue ini sensitif sama suara Doraemon. Jadi dulu ya, tiap minggu pagi kalau Doraemon mulai,
cara nyokap gue bangunin itu adalah dia nyalain RCTI, terus dia buka kamar gue sampai suara TV-nya masuk ke kamar gue. Jadi setiap gue dengar bunyi baling-baling bambu, gue bangunin, woi Doraemon mulai gitu kan. Ternyata kebiasaan itu nempel sampai gue dewasa. Dan gue kaget, suatu malam nih, gue lagi tidur di sofa sama bokap gue. Bokap gue nyalain TV, TV One-nya. Tiba-tiba ada suara, selamat datang di Jakarta Lawyers Club. Anjing! Doraemon? Karnilia, sob! Karnilia suaranya Doraemon. Udah gak ngerti lagi gue. Gila. Terus gue jadi rusak tau gak memori gue tuh apa? Impression gue sama Doraemon udah rusak gara-gara liat dia. Lo kebayang gak kalau film kartun Doraemon, Doraemonnya beneran Karni Ilyas? Kayak apa coba? Nobita pulang sekolah gitu ya, abis dibully gitu. Doraemon, tolong! Iya pak, tolong kasih mic-nya ke Nobita pak. Doraemon, aku tadi dibully saya. Sebenarnya Pak Nobita, ini adalah tergantung kemampuan Anda dalam berkoalisi dengan fraksi yang berbeda. Ajar. Tapi bukan begitu Doraemon, aku minta alat. Oke pak, langsung pertanyaannya. Anjing, itu kalau Doraemonnya yang beneran Karni Ilyas. Sekarang kebalikannya, gue gak ngebayangin kalau Karni Ilyas itu Doraemon. Lo kebayang gak jadi istrinya? Lagi bercinta yang lo denger suara-suara Doraemon gitu. Gue gak kebayang apakah yang akan dia bikin gitu. Lagi bercinta sama istrinya. Aku ingin begini. Aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Oke, skor cinta. Terima kasih, saya Ren Adriani. Terima kasih semuanya udah datang ke Stand Up Night 4.